Wow, keren. Ini dengan meme saya gini ya. Terlihat hasilnya. Ada skala ya. Ya, kayak kaya, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, salah siapa ini? Atau nomor 23 sama 16. Mungkin kalau disortir pelurunya bisa lebih cakep ya. Ini pakai monster, pelurunya kayak gitu. Kadang kayak gini nih. Kayak gini. Kayak gini. Nomor 16 tuh, misteri. Enggak, saya rekod ya dari awal ya. Soalnya temenku yang biasa ngerekod enggak di rumah. Yang punya kamera, bro. Ini unitnya. Yuk, kita lihat blurnya bareng-bareng yuk. Kurang teliti ya mainnya ya. Seharusnya setiap shot ambil dilihat dulu pelurunya, ternyata pelurunya nah ada lagi kan dua nih, nah bagus lagi. Nggak tahu apakah ini masalahnya di sini, saya nggak tahu ya. Soalnya kalau lihat dari hasil krononya lumayan bagus. Memang krono nggak jadi jaminan ya, cuma paling nggak udah konsisten banget ya. Nih kayak gini. Karena berhubung GS saya habis, jadi saya bisa nggak bisa ngetes pakai GS ya. Tuh, udah luka ya, sampingnya pun udah luka. Tuh, ada peyang-peyang bro, pada peyang-peyang roknya tuh, nggak seragam tuh. Mungkin yang tahu ya soal dunia perkertasan mungkin bisa menjelaskan. Flyer di nomor 16 sama nomor berapa itu 23 kalau nggak salah, itu efek peluru atau efek unitnya atau penembaknya. Kalau penembaknya mungkin bisa jadi
nomor pertama itu penembaknya. Oke wes, kurang lebih kayak gitu ya.